4. Kenapa Pak pianihan makbe jadi pengrajin rotan ini Pak? Karena kan kebiasaan kita di sini, di sini jadi ya, senang aja mengerjakan rotan. Pak, susah gak sih Pak nyari bahan bakunya Pak? Untuk sekarang tuh ya kadang-kadang ada kesulitannya. Terus Pak harganya berapa nih Pak yang rotan hasil kerajinan P ini berapa harganya? Dia harga berapa sampai berapa Pak? Harganya kalau nyapu si tamu tuh untuk si tamu mulai 3,5 jutaan sampai yang sekitar 10 juta. Kalau kualitas kita memakai memang rotannya yang pencarinya yang nomor satunya Bang. Itu kan supaya apa dipakai itu lebih awet gitu.